Bestipis, lagi viral nih video aksi nggak senonoh Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono. Dalam video itu, terlihat Wali Kota lagi bergoyang dengan dua penyanyi dangdut, Uci Suchita dan Gea Yobi. Masalahnya, Wali Kota ngelakuin hal yang nggak senonoh. Jadi, peristiwa itu terjadi di acara nyambut malam pergantian tahun kemarin. Awalnya, Wali Kota cuma sekedar ikut nyanyi dan bergoyang dengan dua biduan itu. Tapi, waktu acara makin panas, tangan Wali Kota mulai ngerangkul pundak Uci. Setelah itu, tangannya bergeser ke pinggang Uci. Terus bergeser ke atas mendekati pangkal lengan. Yang bikin jijik, waktu tangan Wali Kota nempel di pinggir dada Uci. Gak cuma itu aja, bestipis. Aksi gak senonoh juga dilakuin Wali Kota ke Gea. Waktu nyanyi bareng Gea, Wali Kota bergoyang ngebelakangin Gea. Tapi terus balik badan dan ngerangkul Gea. Gea terlihat risih. Dia langsung mukul-mukul tangan Wali Kota. Wali Kota terus ngelepas rangkulannya. Aksi gak senonoh Wali Kota Tegal itu jadi bulan-bulanan warganet. Gak menghargai perasaan istrinya di rumah, tulis seorang warganet. Di depan publik aja begitu. Kebayangkan di belakang publik atau kamera gimana, tulis yang lainnya. Gak tau malu nih Wali Kota, tulis yang lainnya. Emang sih, gak ada larangan kepala daerah berjoget di panggung, bestipis. Tapi, kepala daerah harusnya punya standar etik yang lebih tinggi. Masa ngerangkul, apalagi menyentuh bagian sensitif perempuan. Bukan cuma kurang ajar, itu juga pelecehan seksual. Para kepala daerah, jaga etika kalian. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe, and share ya!